Karena itulah, semua kawan sepakat bahwa gerakan kita beri nama Gerakan 30 September. Hari H kita adalah 1 Oktober. Dan jam D kita jam 4 dini hari. Adek, kok ikut-ikutan keluar? Kan adek flu. Papi bilang mau kemana? Munastek. Munastek apaan sih, Pap? Musyawarah Nasional. Hei, Adi, anak kecil tidur. Aduh, baru-baru tidur. Papi. Enda, hati-hati jatuh. Ada-adanya ya. Adek, badannya masih panas kok. Masuk. Adri? Jelas sekali bahwa demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh gerwani PKI dan pengerusakan terhadap rumah Gubernur Wiono di Surabaya merupakan aksi-aksi yang membahayakan Republik. Dilihat secara keseluruhan, maka peristiwa-peristiwa yang terjadi di Jawa Timur dengan berbagai aksi sepihak oleh PTI PKI sudah hampir dapat dipastikan bahwa ada suatu gerakan yang sistematis sedang berjalan. Untuk semuanya ini, kami merasa perlu menghadapkan langsung Mayor Sugianto sendiri selaku saksi utama dalam peristiwa tanggal 27 September yang baru lalu. Semua ini tidak bisa kita biarkan terus-menerus, sehingga keadaan makin bertambah kacau. Kami sungguh-sungguh sangat prihatin sekali. Masyarakat kelihatan semakin resah. Besok secepatnya kita melaporkan semuanya itu kepada Presiden. Kita menghadap bersama-sama. Ya, halo. Stop!
Malam apa ini? Malam Jumat. Jumat apa? Jumat Legi. Kenapa? Enggak, lebih baik kita tidur.